Itu dia. Apa cerita ni korang ni? Kecoh-kecoh hari ni semua ni eh. Semua nak jadi hero. Ha? Semua sembang. Ha? Dah jadi lawyer lah, dah jadi polis lah. Semua dah, semua korang boleh jadi lah. Kan? Tapi haram aku tengok sembang macam sampah aja. Kan? Apa pun tak tahu. Ha? Eh? Orang buat posting, kau nak melupuk. Ada sebut nama Tok Nenek kau ke kat situ? Tak ada kan? Tak ada, tak payah menyibuk. Ah, ha? Ha, tanya. Sekarang nak tanya. Ha, tanya. Ha, inilah tak boleh lama-lama. Ya. Kalau nak tanya, tanya cepat. Sebab apa? Aku datang Tropicana ni nak kena take. Ha, bukan nak layan benda-benda bodoh daripada bapuk bertelur tu. Ataupun daripada tu mamat baru lahir rambut tak tumbuh tu. Dia senang je cerita dia kan. Ha, macam mana benda dalam data simpanan PDRM boleh terkeluar ke media sosial. Jadi ini yang kita persoalkan. Eh? Sebab apa? Bila ramai orang sekarang ni dia duduk, mungkin dia secara ikhlas, tanpa paksaan, dia duduk untuk memantau isu-isu berkaitan dengan jebat. Jadi ramailah orang sekarang ni, dia dapat apa-apa dia akan bagitahu kat aku. Jadi aku tengok dalam viral yang dibuat oleh Syafiqah ni, dia dedahkan benda yang tersimpan dalam jabatan polis. Kalau polis punya maklumat, data dalam simpanan komputer polis berkaitan dengan masyarakat boleh terdedah macam ni, nanti masyarakat jadi risau kan. Bagi maklumat kat polis, polis datang ambil IC, ambil gambar IC apa semua, kita confuse, polis boleh ke simpan elok-elok kan? Ni sampai terdedah kat media sosial, orang lama-lama nanti jadi takut kan. Jadi kes-kes macam ni kita buat report polis, suruh polis siasat lah. Kan? Sebab apa? Mana boleh dedah macam tu? Ha? Aku kena wanted. Kes tu dah habis lama dah. Wanted bukan pasal nak tangkap. Wanted tu pasal polis tu, dia nak suruh aku pergi bagi statement. Ah, ha, kat Johor tu. So aku dah pergi bagi statement. Cuma polis tu mungkin dia terlupa ke, dia lambat ke nak delete wanted tu. Ah, ha, faham tak? Tak ada apa pun kes tu. Soal wanted tu tak apalah, itu hak polis lah, dia nak buat macam mana kan. Tapi macam mana benda tu boleh digunakan oleh si Syafiqah ni untuk bawa keluar ke media sosial? Dia ceroboh data maklumat komputer polis mana? Jadi kat sini kita tengoklah, polis dia nak biarkan ke benda-benda macam ni berlaku, ataupun dia nak ambil tindakan. Polis mesti ambil tindakannya, takkan dia nak kena kot. Kan? Ni kalau aku saman ni, aku saman siapa? Saman Syafiq ke, Syafiqah ke, atau saman polis? Polis mesti tak nak kena samannya kan? Dia kerajaan, nanti ramai pegawai terlibat. Dia mesti kena ambil tindakan kat Syafiqah lah. Kalau dia tak ambil tindakan, nanti aku saman, saman siapa ni? Siapa yang buat pendedahan ni? Siapa yang gagal menjaga dokumen-dokumen orang awam di dalam data simpanan polis? Ni nak kena tengok balik lah. Aku jebat dah ke, kecaman tak jadi hudisnya. Jangan aku kecam balik. Kalau aku kecam balik, kalau meleleh otak kau orang keluar ke telinga. Bulu nenek kau boleh gugur, kau tahu. Walaupun dah beruban, kau tahu. Sebab tu aku cakap, kalau tak ada hal, jangan cari pasal, kau tahu. Aku tak suka nak maki-maki orang sebab aku tak pandai maki. Tapi kalau aku punya bahasa nanti, bukan setakat rasa kat kulit, dalam tulang hitam kau tu boleh terasa pedih, kau tahu. Tulang kau dah reput tu pun boleh rasa. Faham tak? So jangan cari pasal. Sebab kita ada isu banyak, isu lain. Kita nak tengok isu masyarakat, isu orang Melayu, isu menyatukan anak bangsa. Ni bodoh-bodoh ni semua datang, dia nak bangkitkan isu apa? Isu siapa nak jadi hero, siapa nak jadi gangster, siapa ada orang ramai lah, apalah semua nak sembang macam tu. Woi, tu sembang budak-budak tiga suku ya. Ni bukan zaman gangster. Gangster apa? Orang pakai jam kat tangan, dia pakai jam kat kaki. Kepala sembang. Ada orang pakai jam kat kaki. Sembang gangster pakai jam pun tak reti. Ada pula pakai kat kaki. Pakai kat tangan lah, bodoh. Okay, so ada apa pun nak tanya, tanya cepat. Aku pun malas ni, 2-3 ekor ni gelap pula dah, mengikir pula dah.
Sembang jebat ada kes jenayah lah. Jenayah apa? Tak ada kes ni. Report banyak lah. Tapi korang jangan salah faham. Report tak semestinya bersalah. Kau kucing berzina belakang rumah kau, kalau kau pergi report pun boleh ambil je report tu. Tahu? Tapi tak adalah sampai Jabatan Agama semua nak pergi rush lah apa sebab kucing je yang berzina belakang rumah tu. Faham? Report apa report? Telur ayam hilang pun boleh report. Telur kau hilang pun boleh report. Tapi ada kes, ada kes je lah. Kan? Okay. Tu, tak ada apa. Aku buka soalan ni. 5 soalan saja. Cepat tanya. Nah, aku pesan lah ya. Hidup ni biar berakal. Sebab mati besok jangan jadi hantu. Besok kau dah lah hidup tak ada akal. Mati pun menyusahkan orang. Ya? Nak buat apa-apa fikir. Tenang-tenang. Relax-relax. InsyaAllah. Efek dia. Dahsyat. Kita tak kisah dia nak sembang berapa punya gangster, berapa punya bapak punya gangster, sembang lah. Tak ada hal aku. Sembang lah. Bukan zaman aku lah kalau nak hentam-hentam pergi bergaduh macam budak-budak ni. Kan? Tahu kan umur aku, umur berapa? 40 above, man. Takkanlah aku nak pergi buat perangai macam tu. Tapi kalau umur aku 30 dulu, jangan sembang lah. Kan? Ni gambar edit. Ni live ni live edit ni. Aduh. Aku live macam ni pun dia berkata edit. Kan? Edit abah kau. Abah ciri sepupu belah mak kau. Macam itulah lebih kurang. So, kalau orang tu dia nak sembang dia hebat lah, dia tahu tu lah, dia tahu ni lah, sampai kod agen CIA semua dia tahu, tapi dia nak jaga dia punya akidah pun tak lepas, siap boleh murtad, lepas tu masuk Islam balik, dia nak sembang apa lagi? Nak jaga agama sendiri pun tak lepas, kan? Yang seko lagi, nak pakai jam pun tak reti, orang pakai kat tangan, dia pakai kat kaki, ni nak sembang pasal masyarakat lah, gangster lah apa semua, pergi belajar pakai jam dulu. Ya, ataupun yang seko lagi tu pergi belajar dulu tentang jaga agama macam mana. Agama tak boleh jaga, benda lain semua kau tak boleh jaga. Tok Sah sembang lah, CIA apa. Aduh, sagi kena lagi 10 hari tanya rambutan, buah karun lagi nak. Tak nak kan, tak nak, jangan cari pasal. Okay. Aku tak ada masalah dengan dia orang ni sebab aku mencari tidak. Kalau datang kalau, aku tunjukkan jalan. Sama ada nak pergi balai ataupun nak pergi kubur. Dua tu je. Entah. Aku sebenarnya tak kenal pun baby tu. Jangan panggil dia baby. Nampak macam besar sangat. Panggil baby. Sebab dia rambut pun belum tumbuh. Baby je. Kan? Orang beranak tumbuh rambut dulu. Dia tumbuh gigi dengan janggut kerinting. Macam bulu tau. Mana ada orang beranak tumbuh gigi dulu? Orang beranak tumbuh rambut dulu. Dia beranak, rambut tak tumbuh-tumbuh sampai hari ni, gigi dengan janggut tumbuh dulu. Panggil dia baby lah, baby apa? Baby born. Oi, korang gelak habis lah live aku kan? Okay, aku tutup lah live ni . Okay? Terima kasih semua. Sekian. Wassalam.